Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di rumah Barokah Dani. Kali ini mau apa ya? Mau unboxing nih, guys. Gerinda Magtek by Makita. Ini Magtek ini dari Makita ya, guys. Tapi kualitasnya itu masih tinggi Makita. Magtek itu di bawahnya Makita. Tapi satu pabrik ya, guys. Satu pabrik. Langsung kita buka ya, guys. Ini tipenya MT90 guys. Agak sulit ini. Nah, ini produknya Makita kan, guys. Ini aku baru kali ini buka, guys. Sebelumnya belum pernah buka ini, guys. Baru kali ini ya. Ini produknya banyak banget ini, guys. Produk dari Makita, guys. Ini ada buku panduannya bahasa Indonesia ya, guys. Kalau pengen tahu baca-baca atau nggak ada kerjaan lah, bisa baca ini, guys. Ini alatnya, guys. Unitnya ada bawaan ininya, tidak ada bawaan handnya, guys. Alah, maaf, kesenggol, guys. Jatuh. Nggak ada bawaannya, handnya buat ini, guys. Nggak ada ya, guys. Cuma ini saja. Kita coba nyalakan buat lihat suaranya, guys. Oh, ini untuk sakarnya di sini, guys. Nah, kalau menurutku yang model gini nggak aman ya, guys. Misal kalau ada terjadi gimana gitu dari sini kena kena tangan atau kena kaki gitu, nggak aman ya, guys. Menurutku yang aman itu yang model gini, guys. Yang ada kayak remnya itu loh, guys. Yang di sini terus sakarnya, bukan di sini, tapi di sini, guys. Kayak ada remnya gitu. Itu nggak aman, guys. Soalnya kalau penggunaannya kan harus digenggam gini, guys. Kalau mau nyelamatin gitu kan harus dilepas ini. Beda kalau halnya ini. Kalau halnya ini kan gini. Gini kadang orang kalau panik bisa ya bingung, guys. Harus matiinnya. Kalau ini gak aman menurut saya, guys. Kita coba aja, guys. Kita coba panjangkan, guys. Nah, ini suaranya kita lihat, guys. Halus, guys. Beda dengan merek-merek lain, merek Edon atau merek Emdon lah, merek yang apa yang baru-baru itu yang harga 200 ribuan itu. Suaranya itu kalau itu kan kayak krek-krek-krek, kalau ini halus. Halus ya, guys. Ya guys, semoga video ini kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan subscribe-nya, guys.